akan kami shoot ini durian merah kawan. Kami juga menanam durian merah sudah setinggi ini. Ini kaki tiga kawan. Kami tanamnya ini durian merah dari Banyuwangi untuk kaki tiga. Ciri-cirinya kalau durian merah gini kan, daunnya agak melebar-lebar ini. Daunnya melebar-lebar gini, warnanya agak kuning ya kalau muda. Kalau yang tuanya ya hijau dengan kelihatan mengkilap daun atasnya gini. Ini untuk durian merah Banyuwangi. Ini kemarin sempat mau mati, cuman ya syukurlah mungkin masih rezeki dia mampu untuk tumbuh subur kembali. Kami bawa dari Malang naik sepeda motor lah dulu ini, saya sangat ingat. Saya naikkan sepeda motor dari Malang sampai sini ya, di bukit sini, lintas berapa kota ini ya. Dari Malang ke Batu, habis itu ke Kediri, habis itu ke Nganjuk, Madiun, baru sampai di Ponorogo. Sama ini posisi di Ngebel ya, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo kali ini kawan. Ini durian merahnya. Seperti ini ciri-cirinya. Dan kami shoot dari dekat. Seperti ini ciri-ciri daunnya kawan. Daunnya agak mengkilap, terus pertumbuhan daunnya ini lebat, atasnya ini agak kuning warnanya. Terus cara pencabangannya ini melebar kawan, banyak juga. Banyak tunas gitu maksud kami ya. Banyak tunas kanan kirinya ini imbang, kanan kiri melingkar seperti ini. Kalau musangking kan memanjangnya agak renggang, ini enggak. Ini hampir sama. Hampir sama melingkar seperti ini. Ini soalnya kaki tiga kawan. Ya, cukup sekian untuk review tanaman durian merah kawan. Akan kami lanjut untuk durian montong kali ini.